Shalom sejahtera untuk kita semua. Shalom. Kita berjumpa lagi pada hari ini dalam program Fondasi Iman. Bersama saya, Pendeta Brian Wokas. Judul renungan saya pada hari adalah dosamu diampuni. Dosamu diampuni. Sebelum kita akan meneruskan atau merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini dalam program Fondasi Iman, kami mau belajar, kami mau renungkan firman Tuhan. Kiranya pikiran kami diterangi oleh kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti maksud Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai seorang Kristen, terkadang di dalam kehidupan kita, kerohanian kita jatuh bangun. Kadang di atas, tapi kadang juga berada di bawah. Kadang kita menyenangkan hati Tuhan, tapi kadang kita berkhianat kepada Tuhan. Atau melakukan dosa. Sehingga ada juga umat Allah ketika dia melakukan pelanggaran atau dosa yang begitu atau teramat besar, dia merasa Tuhan tidak dapat mengampuni dosanya. Dia merasa jauh dari Tuhan. Dia mulai meragukan akan kasih Tuhan. Dia mulai meragukan akan pengampunan yang Tuhan tawarkan. Sehingga dia hilang dari hadapan Tuhan. Pada saat ini, khotbah saya ambil di dalam kitab 2 Samuel 12. Ada seorang rohaniawan. Dia datang kepada seorang raja. Dia sampaikan kepada raja itu satu cerita yang begitu menarik. Dia katakan, "Raja, dalam satu kota ada dua orang yang tinggal. Yang kaya dan juga yang miskin. Yang kaya banyak kepunyaannya. Dia banyak lembu, dia banyak kambing, dia banyak domba. Sedangkan si miskin ini, dia hanya memiliki satu domba betina." Lantas, satu kali ada pesta besar yang dibuat si kaya ini. Banyak undangan, tamu-tamu yang datang di rumahnya. Lalu apa yang dibuat dari si kaya ini? Si kaya ini mengambil kepunyaan si miskin. Kepunyaan si miskin yang satu ini, satu-satunya yang dia sayangi, dia pelihara, dia rawat, dia jaga, yang selalu bersama-sama dengan dia. Si kaya ini ambil domba betina dari si miskin. Mendengar cerita itu, respon seorang raja kepada rohaniawan ini, "Siapakah dia?
Siapakah orang itu? Hukuman yang patut terhadap orang itu adalah dihukum mati. Atau orang itu harus mengembalikan 4 kali lipat dari apa yang dia ambil. Mendengar respon seorang raja ini, rohaniawan ini tersenyum dan tidak banyak basa-basi. Rohaniawan ini berkata, "Raja, tuanku itu. Tuanku itu yang sedang saya coba ilustrasikan. Saya coba gambarkan dalam cerita tadi. Tuanku itu." Mendengar penyampaian dari seorang rohaniawan,